gitu ya, si Bibi yang kemarin itu, A. Yang kemarin apa? Berduka cita. Oh, si mamangnya meninggal? Oh, udah berapa hari nih? Ada 2 bulan belum, Bi? 55 hari. Oh, 55 hari. Bahasa Jerman kau? Hanya senang anak. Bahasa Jerman mah hanya cara kada tersebut. Itu enggak ada siapa-siapa, jadi sepi gitu. Hati. Nah, sahabat. Seperti itulah kira-kira. Ini teh dua janda. Kalau Neng Enji jandanya ditinggal cerai, kalau si Bibi mah ditinggal meninggal. Hidang teh. Iya, nanti. Ngerti. Mengerti. Gak harus disuruh. Hideung. Hideung, lain hideung, hideung mah A. Hideung itu nama manis, Neng. Apa? Bibi itu suka ngerokok. Ih. Apa dong ada sini, Neng? Ih. Benar ya. Rokok nu hiji. Suka canda ini. Selamat pagi, siang, sore, malam, sahabat semuanya. Diberikan kesehatan, umur yang panjang, dan rezeki yang barokah, sahabat ya. Nah, sahabat, barusan teh hujan di sini teh sahabat ya. Sekarang mah udah reda sahabat hujannya. Saya teh sekarang teh berada di kampung Ciranyang Sawah, sahabat ya. Di kampungnya bibinya Neng Enji, sahabat ini teh. Tuh, sahabat ini teh rumahnya. Bibi Neng Enji, sahabat. Tuh, rumahnya seperti ini, sahabat ya. Pokoknya, sahabat semuanya, terus ikutin video-video saya, sahabat ya, bersama Neng Enji, sahabat ya. Tuh, di sini tuh ada buah, apa itu, buah nangka, sahabat ya. Kalau nggak salah, teh, tuh. Buah nangka ini, teh, kalau nggak salah. Tapi seperti ini, ya. Tuh, sahabat, kita ke sini. Tuh di sana teh rumah anaknya si Bibi, sahabat. Di sana juga ada kandang kambing, tuh. Nah, saya mau lewat sini, sahabat, ke belakang. Biasanya kan si Bibi sama si Neng teh ada di belakang, sahabat. Si Neng teh cenah nginep di sini, sahabat, di rumah si Bibi, makanya saya nyusul ke sini untuk vlog gitu, sahabat. Tuh. Tuh, sahabat ada di sini. Assalamualaikum. Tuh, Nengnya ada di sini lagi ngapain, Neng? Bi, gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Tuh, ini tuh bibinya Neng Enji, sahabat. Alah. Neng, cantik gak? Ya cantik, Neng. Cantik. Pencewek. Si Neng lagi ngapain di sana? Oh, si Duru. Oh, Tiris. Tuh, Bi ini lagi ngapain, Bi? Ini teh lagi mau goreng ulen. Oh, goreng ulen. Ulen adalah uli. Oh, kalau bahasa bahasa Indonesia teh uli ya, ulen teh. Katanya gitu. Kalau bahasa Sundanya ulen, sahabat. Tuh, ini teh terbuat dari apa, Bi? Dari beras ketan. Oh, dari beras ketan. Kemudian ada saudara si Neng katanya mau goreng uli. Oh, gitu. Neng suka goreng uli, Neng? Oh, sukanya. Alah, cakia cenah sahabat. Tuh. Saya mau ke Neng Enji dulu, Bi ya. Tuh. Neng. Hmm? Udah mulai belum goreng ulennya? Belum, itu dipotong-potong dulu. Oh, itu udah panas? Belum, sok gara kunjung bentangannya. Ih, si Neng, atuh meureun meleleh engke teh. Pangke kemung. Kemung cenah sahabat. Kemung juga naon? Munu. Munu cenah sahabat si Neng. Saya ke munu. Di sini dulu tuh sama si Bibi duduk. Entah, ini teh Bibi Enji. Oh, Bibi Enji ya. Bibi Neng. Bibi Neng.
Kan dia pesini teh belum pernah ini. Belum pernah apa? Belum pernah ke kamera gitu. Masuk ke kamera gimana? Siapa kenapa? Tahu gitu. Sahabat teh pengen kenal. Pengen kenal tuh sahabat ini teh kan bibinya Neng Enji, sahabat tuh. Lagi rupanya ini. Mirip ini. Mirip apa? Mirip orang ini. Orang Turki. Oh, hmm. Mirip orang Turki. Tuh meni mancung. Tuh, meni mancung sahabat. Beda jeung dia. Mancung ke dalam kali Neng, ya. Tukar tama sama Neng atuh. Hah? Tukar tama hidungnya. Mancung ke dalam kali tuh, ya. Tuh, mancung ke dalam tuh. Tuh ini teh uli sahabat kalau bahasa Indonesianya teh uli. Makannya teh sama sambal suuk. Tuh, sambal suuk. Sambal suuk. Ada enggak sambal suuknya? Enggak ada. Enggak ada. Beli atuh. Hah? Kuah ah cenah. Eh, masang tahu ke sini, pasti di sini mamanya. Iya, pan kemarin Neng bilang mau nginep cenah. Ih. Makanya ah ke sini. Tuh, ke si Bibi. Tuh. Hah? Udah itu, udah panas. Tuh, sahabat ini teh goreng uli cenah, mau goreng uli. Oh, Neng panas. Belum, Neng. Udah. Udah. Tuh, sahabat. Selain digoreng, kalau ulen biasanya di gimana ini yang dipasaknya? Bakar ya. Oh, dibakar. Dibakar juga bisa? Bisa. Oh, bisa ya. Tuh ini. Bahasa belum ulen. Tuh, ini terbuat dari beras ketan, sahabat. Ini tadi buatnya itu pakai apa alatnya, Neng? Di nanti. Di gitu teh. Ditutup. Ditumbuk. Ditumbuk si berasnya. Bukan berasnya atau dimasak dulu? Oh, dimasak dulu. Masa orang Sunda gak tahu cara bikin ulen ini teh Neng? Neng teh taunya apa tuh? Tuh. Sini Neng. Kumaha cen Nabi? Tuh. Ya dimasak dulu kayak masak nasi gitu. Si berasnya tadi beras dimasak. Lalu ditumbuk. Lalu ditumbuk. Terus diemple-emple. Diemple-emplenya pakai apa? Pakai tangan, pakai cocolek. Oh, pakai cocolek. Oh, dikitu-kitu. Oh. Diratakeun merenah. Oh, diratakeun ya Neng. Cara bikin opak. Tah. Ibi suka bikin opak kah di sini? Suka kadang-kadang. Kadang-kadang. Kalau mau hari raya ya, suka kalo bikin opak. Kalau mau hajatan biasanya tradisi di sini teh kan kalau mau hajatan sama hari raya suka bikin opak ya, Bi ya? Iya. Neng, udah cobain belum bikin opak? Belum. Kenapa? Ya karena jarang bikinnya, Bi ya? Jarang ya. Atau nanti mah belajar sama si Bibi. Tangan bikin opak dari kitu-kitu. Kalau di beleman tangannya. Iya, gak apa-apa kan itu belajar, Neng. Cenanya parem itu. Tuh. Cenanya mati, cenanya si Neng mah. Tuh. Pinuh teing. Mana tiga kayu bakarnya oge? Kan ininya, demes. Apanya? Haunya. Oh, haunya liangnya kecil, sahabat. Iya, iya, demes. Tuh, demes cenanya, sahabat. Lah. Pakai ini Neng, pakai apa? Pakai bambu itu buat biar cepet ini. Nah, itu kayaknya alat tuh, jero mah. Tuh. Tuh. Harus sama si Bibi ini mah, sama pawangnya. Tuh. Sudah si Neng mah. Kantun, Neng. Kantun naon? Oh, kantun. Burung tuh tinggal. Burungnya. Ini teh si Bibi yang kemarin itu, A. Yang kemarin apa? Berduka cita. Oh, si mamangnya meninggal? Hmm. Oh, udah berapa hari, Neng? Ada 2 bulan belum, Be? 55 hari. Oh, 55 hari. Sahabat, kita doakan mudah-mudahan si mamangnya. Siapa namanya, Bi? Mamang teh namanya? Ayi. Oh, Mamang Ayi ya? Mudah-mudahan diterima iman Islamnya. Amin. Meninggalnya khusus khotimah, ya, Neng, ya? Husnul Khotimah, Neng. Ya, yang waktu itu sama kita ngerecoh gini, A. Iya, Si Mamang teh, itu. Iya, Teh. Neng mah terakhir kali ketemu sama si terakhir? Dari itu, Teh, kan gak lama ya? Langsung sakit. Langsung sakit. Dibawa ke rumah sakit dulu gak? Iya, dibawa. Oh, dibawa. Berapa hari di rumah sakit? 3 hari. Oh, 3 hari. Dibawa ke Bandung ya, Bi? Dibawa ke Bandung. Sempat dirawat gak? Enggak. Oh, baru nyampe langsung meninggal. Oh, penyakit apa, Bi? Diabetes. Mm-mm. Oh, tuh sahabat kita doakan mudah-mudahan si Mamang Ayi ya meninggalnya husnul khotimah. Amin. Amin. Tuh, sekarang Bibi berarti menjanda. Tuh, single parent. Single parent. Punya anak sekolah.
sekolah. Oh, masih punya anak sekolah. Kelas berapa, Neng? Anaknya? 9. Oh, kelas 9. Tuh, sahabat masih punya tanggungan. Gimana kalau misalkan ini buat biaya sekolah, dari mana? Bibi kan gak kerja. Belum tahu. Kerja tuh kasih Neng tuh. Neng makan banyak uang. Amin. Kerja ini jadi apa, Neng? Apa kerja apa? Ini jagain itu. Jagain apa? Jagain jalan portal di sana. Kalau mau masuk ke rumah Neng teh kan di portal dulu gitu. Ya udah biarin Bibi yang jaga aja ya, Neng. Penghasilan. Tuh. Nggak susi deh, deh, nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, yang penting kerja aja dapat penghasilannya, Neng. Yang penting kerja. Tega. Neng, kalau nggak tega, makasih ya tuh uang, sok. Insya Allah, kalau ada rezekinya, Mak. Insya Allah, amin. Ada rezeki yang banyak yang banyak. Amin. Pokoknya, Mak, nanti, Mak, kalau udah sama Allah, masih ditanggung kuat. Alah, syabat. Tuh, Bi, kalau misalkan nanti ada sahabat Jampang Turunan Kidul, Jejak Kuring, mau silaturahmi ke rumah Bibi, boleh gak? Boleh. Asal tujuannya baik. Asal tujuannya kan silaturahmi. Untuk saling mengenal. Yeah. Silaturahmi itu kan bagus. Yeah. Buat menambah saudara juga, rezeki. Memperpanjang umur juga. Manfaatnya banyak, sahabat, dengan silaturahmi teh. Neng, itu udah matang belum? Itu kan lagi diasakin dulu. Lagi diasakin dulu, cina sahabat. Belum nerak sedena. Belum nerak sedenanya. Bibi, punya rencana ke kota gak untuk kerja gitu? Belum ada planning. Belum ada kepikiran kesana ya? Soalnya masih nunggu waktu gitu kan, baru 55 hari. Gitu. Mungkin masih ini ya. Masih apa? Berduka. Masih berduka. Terus kan? Neng juga di sini masih sekolah, bingung ditinggalin. Kan mau masuk SMA ya? Oh, mau masuk SMA. Baru pendaftaran. Gitu. Belum bisa ditinggalin. Ditinggalin jauh gitu ya. Tah, Neng nanti mah kalau ke sini teh ajakin. Apa? Ih. Mana sukanya ngarahna? Naon? Kira perasaan baturi. Naon di? Si Bibi teh jeung almarhum mamang teh 25 tahun. 29 tahun. Segampang itu, cari tuh. Orang baru teh. Gampang. Dengarkan sahabat tuh. Makanya Neng Inji juga jangan cepet-cepet mau menikah. Tentu. Tentu cina sahabat. Ika mari kode cina cariin om cina A. Ira. Sok. Ih. Sok ngawadul. Bakat tuh sahabat. Ya katanya baru tanah baik. Sahabat. Jujurnya Neng. Udah tamanya sekarang mah kebutuhan nomor satu. Apa? Uang. Gitu ya. No. Neng. Kalau si Bibi usianya berapa, Neng? Atau tanyain langsung, Neng. Malu. Majar udah tua, A, 43. Tuh, 43. Waduh, Bibi mah. 43. Bi, kayak umur 30 ah. Bisa aja. Benar, awet muda Bibi mah. Lahirnya berapa? Coba 80. 80, kelahiran 80 cina sahabat. Berapa? Tapi asa kuat kena itu tuh. Hah? Sekarang kan 2003 berarti 43. Udah enggak ada. Ah, mau baru 25. Ih. Baru 25 Neng Ama. 43 coba belum ada kerutan. Awet muda sahabat. Rahasianya apa, Bi? Dirawat, cina sahabat. Kirain ada ramuan, itu ramuan khusus tradisional. Ada ramuan khusus, jadi ada jamunya khusus, jamu tolak tua. Tolak tua, cina sahabat. Jamu tolak tua ada. Jamu tolak tua. Walaupun udah tua, tapi harapannya masih muda. Harapannya masih muda, sahabat. Harapannya masih muda, gitu. Tuh. Perasaan mah. Tapi nyatanya udah tua. Udah tua. Belum, 43 mah. Cuma perasaannya aja, gitu. 43 mah masih muda, Bi. Ya, awet muda, Eta, mah. Asli. Tuh. Ya, Neng, ya? Neng, kalau 43, kayak si Bibi gak? Jika Neng udah peot kalau 43. Astagfirullah. Nanti pangteng, ya? Si Neng, mah. Neng, mah, kalau usianya udah 43, teh lebih tua dari si Bibi. Moang sih gak ABG. Alah, juga ABG sahabat. Apalagi ini mah rasa perawan. Rasa perawan sahabat. Udah pelem. Alah. Pelem. Gurilem. Gurilem. Bi, nah nu gurilem na ieu teh. Semuanya rasanya
rasanya. Rasanya cina sahabat. Gitu. Neng, rasa apa cina? Gurih lem deh. Masakannya mungkin ah. Oh, masakannya. Gurih lem. Bumbunya. Geolannya bagus gitu. Geolannya naon ieu? Buat-buat masak. Kalau kita masak di katel kan digoyang-goyang itu. Itunya susurnya goyangan tangan. Ih, cineng mah. Goyangan tangan maksud ate. Dan yang masuk negatif wae. Ih. Ah, si Bibi mah biasaan bahasa Arab. Sok. Geus sok Bibi. Perkenalkan nama Bibi pakai bahasa Arab. Oh, gitu. Sok. Assalamualaikum, ana ismi Aidah, I'm in Indonesia. Tuh. Artinya neng. Artinya. Assalamualaikum, nanti teh. Sok. Ih. Perkenalkan. Nama saya Aidah. Saya dari Indonesia. Pinter. Tuh. Saya ingin sakit bicara. Sok. Suka neng kayak orang itu. Ayo orang itu ya. Sok. Hello, my Hello. Name is Aidah, I'm from Indonesia. Tuh, how bahasa Inggris. How are you? Cina. Ah, kayak bi. Nanti. Oh, neng bahasa Inggris neng. Bahasa Arab nak. Bahasa Arab nak. Nang bahasa Arab nanti. Neng Enji goreng patut. Eh, so, abar dulu gitu. This is beautiful. Oh, cantik itu mambi. Inggris. Inggris. Hada is halu marra halwa marra jidan marra. Ah, sok neng naon? Jidan marah. Jina ada jidan mah pemain bola neng. Gitu neng cantik hey. Banget. Cantik banget. Hada halu azmila marra kithir. Hada ada binti lah, ada binti. Ana halab ha. Balik. Ana halab ha. Bi, ana halab ha apa artinya? Ana halab abi nginum. Oh. Itu teh halab ha teh bong nginum neng, mau minum. Sabes a. Naon? Hanya tunang hilang. Nah, dia hanya tunang hilang. Burung. Burung sini mas sahabat. Sini banyak kulit beteng sahabat. Parem sini. Neng, apinya padam ih tuh sahabat. Apinya padam ini teh. Atau gimana? Gimana mau mateng gara? Arab. Pan si Bibi teh pernah kerja di sana. Pernah kerja di Arab? Berapa tahun, Bi? 4 tahun? Selama 4 tahun dulu, siapa waktu kan masih muda. Di video ada yang kenal di sana. Tah. Tahun 99. Oh, tahun 99. Tuh, tapi sahabat. Masih bisa bahasanya ya? Atuh udah nempel meureun, udah lama, Neng. Lumayan lah. Lumayan gitu, apa Neng. Apa kabar gitu, Bi? Kepalik gitu. Hah? I am holic, cina. Kepalik. Apa kabar? Tuh. Bahasa Inggris juga bisa, dikit-dikit tapi ya. Bisa lumayan lah. Bahasa Jerman? Tuh bisa. Tuh bisa, cina. Bahasa Inggris. NG bisa bahasa Jerman magra. Nah, cina. Hey, bahasa Jerman. Enggak bisa. Ih. Bahasa Jerman kau? Nah. Hanya tunang anak. Bahasa Jerman mah hanya cara pada tasu. Neng, itu bahasa apa tuh? Hanya cuma helang. Tuh. Bahasa eta mah dah. Bahasa eta bener oke. Okay. Ih, kapan? Mari. Sini mah duka ah. Hanya cuma helang. Duh, sini mah sahabat. Ih. Lah belajar ring sih anjing si Bibi. Belajar deh. Itu harus pakai ini, Neng. Itu gak nyala-nyala. Ieu teh ka hebos ku aa. Bahasa ku aa. Aa nyarios wae. Kepala dog nangka geurah. Sini mah. Sebrut-sebrut, man. Nyeri, ST. Wah, mal hurung, neng, tuh, ih. Gasolin, nang, kesebrut. Pakai gasolin. Pakai ini, cangkang ini, kopi, gara. Tapi dulu kopinya. Itu, bekas tadi. Nggak ada gas mirun sana. Tuh, gas nggak habis. Rumah tangga jeng manehna, tiga bali gas-gas aja. Ah, siapa? Tipu aja. Aduh. Tipu, Siti. Si Bibi, anaknya ada berapa? Anak nate 3. Oh ada 3. Udah pada nikah? Yang 2 udah. Yang 1 belum? Belum, masih sekolah. Di sekolah. Masih punya tunggangan sahabat. Iya. Tuh sahabat kalau mau silaturahmi ke sini boleh ya Neng ya? Iya. Nanti diantar sama A sama Neng. Di sini tuh enakan tempatnya, ada tempat mancing. Oh, tempat mancing sahabat. Udah.
Ya enakan lah pokoknya. Banyak ini pohon buah-buahan. Ada rambutan, ada lengkeng, ada buah naga. Cocok bukannya sahabat di sini tuh. Adem suasananya. Adem, seadem saja. Alah, sahabat. Sahabat, seadem saja. Bi, cek bibi. Sampe buah apa? Nanti sayuran. Sayuran. Betina eta. Buahan. Tuh, buahnya. Alah. Buah singkong. Tuh, buah. Daunnya sayur. Tuh, alhamdulillah bener. Bi, buah mah di luhur biasana oge, bukan di bawah. Oh, berarti yang punya juga buah. Aduh. Hah? Buah hanya buah. Naon? Naon bete? Si Neng mah. Ya, apa? Salah berarti selaya itu salah. Salah gimana? Oke, sampai Bi, buah. Yang jelas mas, singkong itu jenis ubi-ubian. Tapi sampai buahan. Ya Bi. Buah. Beti itu. Beti teh kalau bahasa Indonesia teh ubi. Umbi-umbian. Udahlah Neng, ngalah aja. Tuh ngalah. Kasihan nanti punung. Punung sob. Udah sayuran aja lah, gak apa-apa. Sayuran mah tuh kasih Neng meren. Sayuran? Buah, buah sayuran Neng. Buah, Neng mah tetap buah. Tuh, tetap buah. Tapi buahnya buah hahaha. Bi, kalau manusia bisa disebut buah sana. Kan buah hati. Tuh. Tuh. Berarti hati buah jelema. Ngerti, buah mah buat tumbuhan yang buat, bukan buat manusia. Kan peribahasa ini buah hati kita, Cina. Kan itu mah peribahasa, hey. Iya, tapi kan buah hati. Iya, tapi peribahasa. Tapi kan buah hati. Ah, ting liur apa? Liur ngomongnya si Neng mah. Aduh. Mah karep sorangan. Terus kalau misalkan ini, apalagi ya? Jengkol. Buahnya kalau mah buah atau jelas. Tapi sok eta sayuran. Sok ya, dijual kan, sama tukang tapi sayuran. Kan dipasak. Hah? Enggak dipasak. Ah, sok jengkol dipasak, digoreng, Bi. Okay. Sepi atau eta mah? Udah seru aja jengkol-jengkol kan. Kesel sahabat ya. Ah, jengkol mah ora sepi mah kolot. Iya kan tetep itu teh jengkol namanya. Kalau di bibi mah sepi itu, enggak ada siapa-siapa, nah, jadi sepi. Nah, hati. Nah, sahabat. Seperti itulah kira-kira. Ini teh dua janda. Kalau Neng Enji jandanya ditinggal cerai, kalau si Bibi mah ditinggal meninggal. Ini ya? Mm-hmm. Dua janda ini sahabat. Kasian ya kita. Alah nasibnya sahabat. Gak apa-apa. Kan bukan kemauannya dia. Takdir sahabat, jodoh, maut itu di tangan Allah. Gak bisa dirubah sama manusia. Kita juga akan bakalan. Gitu. Nah gitu. Menunggu giliran kita untuk menyusul orang-orang yang telah duluan meninggal. Neng kapan meninggal? Astagfirullah. Jangan dulu, hah? Belum ada uangnya Neng. Sekarang meninggal juga harus pakai uang. Jangan nikah, belum nikah. Belum nikah lagi? Pengen nikah dulu? Iya. Baru meninggal? Iya, entar atuh. Ya tuh, jangan atuh. Gimana kalau pas malam pertama langsung doa gitu. Sya aye, ye mong kitu. Heeh, paur makan untung doa. Ah, nyaras kitu dan jeung nyaras kitu. Saha tuh nyaras kitu? Aduh kah. Ya mah kudu tihala di sembelihnya. Dan nanti kita disetia bersama gitu. Anjir. Sahabat. Kikuk. Aduh. Tuh sahabat pembahasannya itu. Dari uli ke. Kemana karut ya. Tuh. Sini mah. Tuh sahabat itu kondisi rumah si Bibi. Bi ini udah berapa lama rumah tadi? Udah 25 tahun kayaknya. Tuh udah 25 tahun. Ini udah pada bocor belum Bi ini? Sebagian. Udah pada bocor. Kalau hujan suka bocor. Kalau panas? Kalau panas mah kepanasan. Kepanasan sahabat. Tuh. Neng. Nanti kalau ada uang bantu si Bibi atuh. Insyaallah. Mau bangun rumah. Amin ya Allah. Amin. Tuh sahabat. Udah matang belum Neng? Asak-asak sana nanti. Ah, teh lapar belum makan dari rumah teh. Barunya teh. Itu biaya beas di tanah limin. Ya ojek Neng. Oh Neng di balai dog. Masa suruh makan beras sahabat. Suka ada teh musafir suka minta-minta dari yang belum makan 3 hari. Alah, itu ayah beras. Tuh. Ini seneng. Sabar ya tuh. Tuh gorengnya seperti ini sahabat. Tinggalin. Neng, untung dikucak-kacik hancur.
dibalikin sanes tuh kocak kaci atau tuh kadi ah malah tuh pada beli sana nak ih masa ditiup sama A ini ingin celana siapa ini tuh ih kotor buang. Hah? Buang lap atau tidak lapnya. Atuh datang di logok-logok neng, parem. Nona diuget-uget. Logok-logok, kita kekeh diuget-uget sahabat. Kan diuget-uget neng atuh sebenarnya di geol-geol. Nah, geol-geol sahabat. Sama yang lebih pro atuh ngobrolnya. Lebih pro. Tuh dimatiin sih neng. Burung oge. Mana? Itu. Mana? Enggak juga. Burung ya, Bi? Burung enggak lihat. Kembali ke laptop. Ini juga rencananya mau ke sana. Ke mana? Ke Saudi. Kapan? Ya, nanti. Hah? Kalau sudah udah gede. Oh, udah. Atuh udah gede masih lama tuh, Neng. Ya enggak apa-apa tuh, kan mau nanya-nanya dulu ke Bibi gitu di sana tuh gimana. Belajar bahasa dulu ya. Kalau Bibi dulu pas mau ke sana belajar bahasa enggak, Bi? Enggak. Oh, enggak. Langsung bisa. Otodidak? Ih. Oh, kan udah biasa mereneng. Pintar dah Bibi mah. Hah? Pintar. Belajarnya cuma sehari aja. Belajarnya sehari. Nanti kalau ke sana mah udah bisa, bisa dikit-dikit lah. Cuman enggak pasih aja. Enggak pasihnya. Soalnya kan kalau harus pasih mah harus lama di sananya. Harus lama jadi terbiasa. Neng. Sok belajar bahasa Inggris. How are you? I'm fine. Pintar. What is your name? My name is Angie. Yeah. How do you do? Kecalik gitu. Kecalik gitu. Oh. Kamu lagi ngapain? Sahabat. Tuh sahabat, ini teh habis hujan, cuacanya masih mendung-mendung ini teh sahabat. Udah matang neng. Udah nih. Tuh panas kene tuh neng, masih panas. Nanti bibir A jeding. Alah sahabat, balas di gigilanku neng meren. Gogotan sahabat. Tuh. Ini pakai tungku sahabat masaknya di sini teh. Alim tuh. Alim. Tak masuk CF serang iri ya nata. Neng, kalau uli teh kan terbuat dari beras ketan. Biasanya kan dipakai temen makan juga bisa ya. Apa? Uli sama nasi. Sama emeren. Ih. Amanya sahabat. Apa? Bubur ayam di sanguan. Bubur ayam di sanguan. Ah itu teh. Kalau bubur ayam teh dari nasi, masa pakai nasi lagi? Kapan awas kita di kuah? Ih. Neng. Neng meren. Baso di sanguan ama. Atuh gak apa-apa baso mah ih. Buras di sanguan. Ih, kan buras itu tidak ada nasi, Neng. Ih. Burungnya ditambuan. Neng, mah. Ada-ada aja, sahabat. Tuh, nunggu ini, sahabat, tuh. Belum pada matang semua. Ini udah ada yang matang, gak? Sok atuh makan. Masih panas. Ya, nanti tiupin, ya. Masih panas, oge. Tuh. Tuh. Dikenyot, sama Neng. Tuh. Masih panas, Neng, nanti aja. Enaknya pas anget-anget tuh sahabat. Tiis, ini teh uli sahabat tuh. Uli teh terbuat dari beras. Ini teh bikinan si Bibi. Bikinan si Bibi ini teh tuh. Panas neng ih. Sini neng mesti panas oge. Okay. Ih. Mau ngeracun sini. Kang paling ngeracun mah ngepospit. Pospit ini sahabat. Ih niruhain. Si Duru neng cocok. Tiris lo, si dulu. Tuh, atuh jangan di situ, rajot mana yang ih, biarin dulu. Hah? Apa neng? Apa neng? Neng? Kali lagi.
Mana yang di balai dong? Yuk ini wadahan. Ah iya mak asup aa. Apanya? Seroknya. Kepala Neng masuk itu, Mas. Tuh, itu anak siapa, Neng? Cucu. Oh, cucu. Cucu Neng. Si Bibi, ah. Oh, keren cucu Neng. Neng juga udah pantas ini. Apa? Punya cucu? Iya, nanti. Alah. Kali A anaknya. Alah, siapa? Yang di balai dog sih, Neng. Neng, ajakin si Bibi tuh main ke rumah. Ya, asup, Bibi. Suka main ya? Hmm. Nanti mah tuh ajakin sambil ngeliwet di sana di rumah. Masak-masak, botram. Mirip gak, A? Mirip. Tuh, sahabat. Mirip gak, sahabat? Mirip dah. Saudaranya. Kayak pinang dibelah dua, Neng. Hah? Pinang dibelah dua. Ngerti tuh? Ngerti tuh? Cara dibelah semangka. Tuh. Jadi sama, Neng. Oh. Kembar. Sebelah meren. Kembar, tapi beda. Tapi sebelah meren, Nak. Apanya? Beda umur. Ayo pinang dibelah dua, sebelah. Iya. Sebelah-sebelahnya jadi sama, mirip gitu. Tuh. IQ-nya di bawah 50, sahabat. Eh. Ada penghinaan. Bukan menghibur, Neng, ya, menghina. Di bawah 50 mah idiot namanya. Bolot. Bolot sama idiot apa bedanya, sob? Bolot malilah dicerna nate. Sama kayak Neng. Berarti 11-12. 11-12. 11-12 mah itu mah skor bola, Neng. AA 10 Neng 11. Alah. AA 1000 Neng balas. Alah, siapa bisa. Bi, si Neng teh kayak warteg. Ya. Iya, sederhana tapi istimewa. Gombalan atuh, A. Ambil kelepek-kelepek, Bibi. Bisa kelepek-kelepek. A, gombalan. Bi, tahu gak bedanya daun sama Bibi? Enggak. Hah? Enggak. Kalau daun mah turunnya ke tanah, kalau Bibi mah turunnya ke hati aku. Lucu ya? Nah, Neng. Lucu. Lucu. Meledak. Meledak, sahabat. Meledak. Kayaknya nanti kurang pasnya. Kurang pas. Yang sesuai ya tuh. Yang sesuai. Kemahannya. Apa tuh ya? Bi. Ama kalau melihat kalender itu yang dicari teh selain tanggal merah, tanggal yang pas buat melamar Bibi. Alah, sahabat dong. Udah kesambung makan gedong dong. Gak nyambung dong. Nyambung atuh, Bi? Ih. Udah kembaliin, sahabat. Siap-siap, Cok. Ngelamarnya. Hah? Iya, ngelamarnya langsung, Cok. Tuh. Neng. Tuh, Neng kembaliin asok. Gak mau. Gak mau, cina, sahabat. Kenapa gak mau? Udah habis kembalannya. Tutung sahabat. Terlalu asik ini ngobrol ini teh sahabat. Hah? Sepnu tutung. Tuh. Tuh sahabat. Gosong, sedikit gosong sahabat tuh. Oh, mujeuh nak. Oh, kuning. Kalau gosong makan hitam ya. Hitam ge sama ini manis. Alah. Udah habis manis hati yang hitamnya. Alah. Hitam ge hitam si kopi. Alah, hitam si kopi jangan sahabat. Peuheur. Makan ning neng mah kalau minum kopi teh perih kenapa? Gak cocok. Kenapa gak cocok? Iya. Gak cocok karena kan gak suka kopi. Oh, cocoknya sama A. Alah, sahabat. Ini bi teh. Ayo, goreng. Tuh. Sekali lagi ya. Sekali lagi cenah. Untuk siapkeun geura aing. Neng, masuk ieu teh. Rewog neng mah. Sorakang. Nasi sebakul habis sendiri. Am udah punya hati, tapi masih ngambil hati neng. Kata siapa? Di balai dog geura. Neng, pakai sambal ini mah, Neng. Sambal apa? Sambal suup. Ada suupnya. Sambal kacang.
ada kacangnya, ayah keduanya, Bi. Itu mah kacang daging, Neng. Wali kata wali bikin, Wak. Wali bikin, itu tradition, itu mah. Alah. Kacang Neng mah bagus. Kacang Neng mah gurih ya, Neng. Ciksa. Walaupun kacang Neng mah gurih, gurih lem. Beda sama kacang tanah. Beda atuh. Duduk lagi sahabat. Betahnya ada dia. Betah tuh. Pan ditemanin sama dua janda. Lah, sahabat. Kurang perpotongan. Kasur. Tuh, ada kasur sih. Bebet kena kasur sahabat. Nih, udah berapa lama yang temen janda? Dari bulan apa ya lupa? Lah, lupa sih sahabat. Pasari, kan sari. Ente. Ente. Berarti minumnya belum habis sih dah ini. Belum. Masih 2 bulan lagi. Masih 2 bulan lagi. Kan 3 bulan. 4 bulan 10 hari yang 4 bulan 10 hari. Oh, beda. Beda lagi. Kalau canda cerai makan kok 3 bulan 10 hari. Jadi tambah kesabaran lah. Iya, gitu. Tambah kesabaran. Dia sambil mengikhlaskan juga. Belajar mengikhlaskan ya, kayak Neng. Belajar sabar, harus belajar mengikhlaskan. Ya karena kan 29. Enggak. 29 tahun. Memang udah ikhlas ini mah. Udah sini ya. Udah banyak gantinya. Alah, sahabat. Sini mah nyampe gosong sahabat. Udah ngajak ngobrol wae. Masih kan ngobrol jadi gosong tuh. Kita tuh ngajak ngobrol enggak? Ngajak mana tuh? Ngajak serius tuh. Lah. Tah. Ini namanya. Nah. Asa dim. Halisunut. Kada RT ya. Kada RT. Ya. Dah, paneng teh pingin goreng uli yang gosong itu udah laksana nih. Neng, Aa. Apa siapa tuh? Aa. Neng meureun ih. Ka gorengan teh yang goreng uli nu tutung teh sibah heula. Lah. Hayang nu kalaksana. Lah. Tos lah seueur. Udahlah. Banyak tuh. Aku dicempal. Atau ini tarik. Sok tarik aja nanti ini kecempal. Nah. Sini ya, Bibi. Ya, biarin aja dia di sana. Ya bisiku. Sini aja nih. Pakai kopi hitam nih. Mantap. Kuli udah matang. Lah. Kopinya aja nih udah tadi panas. Ya. Neng mah gak butuh kopi. Butuhnya apa? Iya. Alah, sahabat. Tuh. Bi, makan ini, Bi. Iya. Makan ulinya. Hidang, Bibi mah tuh. Hidang. 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 Hidang teh. Iya, nonton. Ngerti. Ngerti. Mengerti. Mengerti. Gak harus disuruh. Hidang. Hidang. Main hidang. Hidang maa. Hidang itu kan nama manis, Neng. Mana? Sini. Duh. Makan ulen. Pemandangannya kesana. Pemandangannya sana. Apalagi ke A. Sama itu. Apa? Indahnya kemasa saat. Kenapa? Iya kayak senja. Kenapa? Elah, sahabat. Sok bisa ngejebak nanti dengan jima sahabat. Ih, tinggalin. Ayo tuh dimakan. Eta nanti. Apa? Itu bebek. Titit. Titit mah dia jual. Itu. Itik meureun. Titit anak Manila. Kata siapa titit anak Manila? Benernya, Bi? Iya, titit mah anak bebek. Oh, titit mah anak bebek. Kok kajeng jreng gitu tinggal tuh. Ya. Tuh. Entok. Pasukan baris berbaris siap gerak sini tuh. Sok atuh dimakan ulinya. Neng dimakannya. Sok dimakan. Cobian gitu. Tuh, alah. Eh, ampun. Busu. Mam busu. Lihat. Lihat. Terus itu lihat ya. Kos naon? Cakyal. Cakyal. Kos daging ini. Daging mana? Hah? Daging itu geningan. Daging jadi, Bu. Lain, Wi. Daging nanti. Kijing. Daging kijing. Oh, melengeh. Astagfirullah. Astagfirullah. Melengeh. Cara sama.
kan kijing dia kia. Sakit tuh gendingan. Itu teh melenge. Nah, disebut lah tau. Hah? Melenge? Nah, tak sangat sakit loh. Dibengehkan ku nengke ya. Pun. Atong gitu, ya itu kolot. Cek sangor ratu. Cina mah, bi. Ini kolot cina. Ia mah menghina secara tidak langsung. Maksudnya, atong ngehayan kolot. Tuh, kolot di kolot ya, bi. Cicipol, bi. Itu, lah, lain gitu. Lain gitu, cina. Nah, sobat kolot, kita bilang ngolaknya. Aduh. Ampun. Ampun, Gusti. Atuh keramam, neng. Kan ada yang itu. Ada yang ditemenin. Temenin tuh sama si Bibi. Ini atuh Aan. Karena mah udah tadi habis satu. Mana belum oge. Dimakan sama bebek sahabat. Tuh. Heh, kenapa gak permisi dulu, gak minta dulu tuh makan uli saya. Hey. Rezekinya dia meren ai. Hah? Rezekinya bebek. Oh, rezekinya bebek. Nih. Oh, tuh. Dikasih yang gosong sahabat. Tega nih. Gitu. Kencing lah tadi awal suka yang kosong. Iya, enak yang kosong dah. Nenek, bulan. Nenek Chan ini mah. Simpan itu. Nenek cantik. Oh, panggah. Kan neng makan gak? Ngapain? Udah lah, Jung. Nah, Jung. Pulang, ngusir. Alah, sahabat. Babuk pulang ngusir ya. Neng, lu dong pulang sendiri. Ini ada menginap. Mau berapa hari di sini? Seminggu. Walah, sahabat. Nggak dijagapin kalau pulang. Alah, si dede sama siapa di sana? Ada di dalam ikut. Alah, mana aja ke sini? Lagi main. Lagi main. Lah. Nah, tuh kamu pulang. Lah. Ih, rokok atau mana? Rokok apa? Bibi itu suka ngerokok. Ih. Apa dong ada sini, Mbak? Ih. Benar ya, Bibi. Rokok nu hiji. Suka canda ini. Tapi beneran. Ya. Neng. Rokok nu hiji mah beda tuh, Neng. Si pelem tau gak? Si leget madu. Si leget madu cina. Sok purung bentar pan. Udah sahabat lah mau bener. Ngobrol sama dua janda yang ini mau bener sahabat. Recep. Trepeling kadi tuh kadi ya sahabat. Udah nih pulang ah. Udah sore. Ya udah sahabat. Saya tutup dulu videonya nih mau pulang. Tuh, tutup atuh neng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.